Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Kali ini perayaan puncak Hari Anak Nasional digelar di Istora Papua Bangkit di Jayapura, Papua yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, seperti inilah kemeriahan acara puncak peringatan Hari Anak Nasional yang digelar di Istora Papua Bangkit, Jayapura, Papua. Ribuan anak-anak dari berbagai jenjang pendidikan tampil di hadapan Presiden Joko Widodo dengan berbagai atraksi, mulai dari baris berbaris, marching band, hingga tarian kolosal yang diikuti 2.600 peserta. Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana dan Wuri Estu Handayani tampak menikmati setiap suguhan yang ditampilkan anak-anak. Usai acara, Jokowi memberikan pesan kepada anak-anak agar menjadi anak-anak yang pintar, berwawasan, dan berkarakter. Ini apa anak ini kreatif-kreatif, jadi industri kreatif Indonesia itu dimulai dari anak-anak seperti yang tadi kita lihat. Tariannya kolosal dan anak-anak sangat menjiwai, ya DNA kita memang ada di situ. Ya kita melihat ke depan anak-anak ini harus betul-betul disiapkan, tidak hanya pintar, tidak hanya pandai, tetapi juga berwawasan dan berkarakter. Saya kira anak-anak ke depan harus disiapkan kepintarannya, kepandaiannya, wawasannya, dan karakternya.